Wow, cuma 5 dolar. Ini 8 dolar. Ada buku-buku juga. Dan ini banyak banget pakaian, guys. Hi guys. Yuhuu, Jasmine is there. OTW ke thrift shop, kebetulan dekat hotel di mana kita stay dan kita masih di Boston. Itu ada yang namanya thrift shop dekat sama hotel kita. Dan kita mau menuju ke sana, guys. Kita penasaran apa aja yang mereka punya di thrift shop tersebut. Alright, let's go. $4 nih, jadi baju wanita disendiriin, baju pria disendiriin, intinya sudah diatur lah, guys ya. Dan ini barangnya masih bagus-bagus, guys. Oh, $6. Ini ada sweater-sweater. Di $5 ke $7, guys. Nggak tahu ya kalau kaos-kaos, kita mau lihat. Dan ini untuk celana-celana. Banyak juga dari celana training, celana kain. Ini mulai dari berapa ini? $7, $4, $5, $10, $12, tergantung bahan mungkin ya, guys, tergantung bahan. Jadi mulai dari $3-an sampai ada yang $12 juga, macamnya banyak. Cewek ada sendiri, ini yang untuk cowok. Ada jeans dan sebagainya untuk pakaian cowok. Sama juga di sini ada gelas-gelas, guys, dan itu berapa ya harganya? Wow, ini masih bagus-bagus banget, guys, barangnya. $5.49 dan ini ada yang $1.49, guys. Itu masih cantik-cantik loh. Kan? Kayak gini. Ini lumayan lah, harganya masih affordable. Dan ini piring-piring, terus ada loyang, macam-macam, guys. Ini $1 doang, guys. Dan piring ini $2. Wow, ini masih ada kerdusnya. Ini satu paket, guys. $5.49. Ini isinya berapa ini? Ada tiga. Picture 4,49. Kita kesini, ini ada vas bunga. Ada vas bunga di sini. Oke, cuma $2.49. Ini bagus. Ini plus ada bunganya, tapi bunga palsu ya, guys. Ini 5,49, 6,49. Kita. Oh wow, cantik-cantik, guys. Mungkin perlu satu lagi buat di rumah. 3,49. Wow. 4,49. Ini ada cup 1,49. Kalau cup ini rata-rata mulai dari $1-an, guys. $1 sampai $2-an. Ini macam-macam bentuknya. Ada yang lucu-lucu kayak gini. Ada yang bentuk nanas. Berapa ini? $2.99. Wow, 1,49. Ini sekalian sama bunganya. Ini kayak hiasan-hiasan kalau pas Thanksgiving gitu loh, guys. Sama Natal. Ini ada yang jual juga di sini. Floral arrangement. Ini ada box. Pernak-pernik. Ini ada vas sama bunganya. Ini $6. Thank heaven for little boys. Oh, oke.
ada toples. Oh, bukan toples, buat ini loh guys. Air kok toples. Nih, yang ini toples, $4. Buat lotion guys, bikin cupcake cuma $4 guys. Ini kalau beli mahal ini. Bahannya masih bagus, kayaknya aku mau beli lah. Ini cuma $3-an. Kayak gini-gini. Murah-murah guys. Intinya kalau kita beli baru nggak boleh lah guys, segitu. Nah, ini kalau bikin cookies Natal guys, ini 5,99 $6. Ini panci-panci teflon ada semua guys. Ini lumayan banyak ini pilihannya. Hiasan-hiasan dinding. Good mom have sticky floors. Berapa ini? $3. Ini banyak banget pilihannya. Table, ada meja guys. Babe, the table is only $10 for the round one. And then I think you need a deck. It's $13 only. Ini ada meja-meja guys, meja-meja kantor. Ini cuma $10, $13. Wow, ini $15. Ini cuma $13. Ini $10. Jadi udah disekat-sekat ya guys, kayak furniture ada sendiri, bed and bath ada sendiri. Jadi ini kayak spray-spray selimut kayak gitu. Terus ini kayak sarung-sarung bantal. Macamnya banyak banget. Jadi sudah disekat sendiri-sendiri. Jadi kalau nyari gampang. Bahkan ini ada bantal-bantal juga guys. Ini cuma $4. Bed and towels. Dan ternyata anak-anak ada di sini. You got the toys. What is that? Ada mainan juga di sini guys. Ini si Jasmine sama Lily dapat mainan. Wow. $6. Yes, of course yes. Ada boneka-boneka. $4 guys. Koper-koper juga ada. Jadi seperti yang kalau rata-rata untuk di US, untuk barang-barang bekas di sini itu barang donasi ya guys. Jadi barang-barang yang sudah nggak kepake bisa kita donasikan di thrift shop, nanti akan dijual kembali kayak gini guys. Dan nanti biasanya untuk hasilnya itu akan disumbangkan kembali. Jadi ini lorong untuk anak-anak kids, jadi baju anak-anak semua. Ini ada jaket, ada baju-baju bayi, sweater, macamnya banyak. Ini kok lucu ya, ini kayaknya tuh susah banget ngambilnya. Oh, ini kekecilan kalau buat si Jasmine. Dan ini tuh ada jaket guys, lucu banget loh buat si Jasmine. Pas ini kayaknya cuma $6. Gak tahu pas apa enggak ya, aku mau cobain dulu. Jasmine, hey you. Oh, ini masih banyak mainan di sini guys. Macamnya banyak banget. Mana Jasmine? Sudah. Oh wow. Jasmine. Wow, baby. Baby, yes. Dan ini banyak banget mainan-mainan sekitar $4 di sini guys. Sama buku-buku dan sebagainya, puzzle, macam-macam. Ini mulai dari $4, $3. Anak-anak aku udah kelar, jadi aku mau ke section yang biasalah guys, baju-baju cewek ya kan, gaun-gaun. Siapa tahu ada nemu yang bagus, masih bagus dan nggak mahal. Banyak banget pilihannya, tapi kok nggak tahu ya, ini aku masih milih-milih. Jadi ini ada woman di sini, ini khusus yang buat cewek. Ini yang dress di sini. Tapi ini ukurannya ukuran bule ya guys. Enggak ada yang kecil ya. Semua gede-gede. Jadi enggak ada yang muat ini. Kebesaran semua kalau tak pakai. Wow. Ya kita cari yang di sebelah sana guys. Kayaknya masih bagus ini.
Oh wow, ini sweater-sweater guys, banget ini. Ada yang berbulu-bulu guys. Sweater-sweater ini berapa? 6 dolaran. Macamnya banyak pilihannya, mulai dari 6 dolar kalau yang anget-anget gini guys. Ini berapa ini pak? Oh ini 8 dolar. Ini putih, ini kayaknya bagus. 8 dolar guys, kegedean nggak ya, kebesaran nggak ya. Ini kayaknya oke lah guys, cuma 3 dolar ini buat anget-anget sweater. Dan ini atasan-atasan yang lengan pendek ataupun singlet-singlet. Ini jas-jas ya guys, jas-jas kerja buat cowok. Ini section cowok semua, dress pants, sepatu-sepatu. Ini macamnya banyak banget sepatunya. Ini buat cowok. Di sini ada topi-topi. Oke. Ini ada sepatu-sepatu lagi. Ini tapi cowok semua ya guys. Aku nggak tahu, tak coba. Oh ada. Ada sepatu-sepatu. Tapi ini udah jelek ini. Nah kalau ini buat cewek, sepatu-sepatu cewek. Tuh kan? Pilihannya banyak. Wow. Ini kok lumayan bagus ini, tapi $8. Ada yang heels. Wow, $7 guys. Cuma 7 dolaran ukurannya, tapi ini gede, ini ukuran 9. Oh, 7,75 ya. Ini cuma 6 dolar loh guys. Cantik ini. Yang suka heels cuma 6 dolaran. Di sini masih ada lagi. Wow, cuma 5 dolar. Ini 8 dolar. Oh my god. Anak-anak udah ngambil mainan. Dan akhirnya kita sudah dapat semua, guys. Time to pay. Self check out. Oh my goodness. Banyak banget. Dapat mainan. Oh, dapat mainan, guys. Guys, kita sudah selesai belanjanya dan dapat stroli. Let's go, sudah malam. Dan kalau kita mau mendonasikan barang kita bisa langsung ke sana ya guys. Nah itu tempatnya untuk donasi. Jadi semua untuk barang-barang di sini tuh semuanya barang donasi. Oke. Alright guys, itu dia keseruan kita hari ini. Belanja di thrift shop lumayan dapat banyak dan harganya affordable, sangat terjangkau. Dan juga untuk barang-barang di thrift shop ini semua barang donasi dan akan disumbangkan lagi untuk sesama ya guys. Makanya kita seneng banget belanja di sini. Dan sampai di sini dulu untuk video aku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Have a good day everyone and God bless you all.